biarkan saja jiran memaki. Kau lepas dengan bersahaja. Assalamualaikum dan selamat datang pada semua pendengar-pendengar makin peseru. Macam tadi kita dah lepas baru kita buat challenge ni kan. So tanya lah. Menang besar, menang besar. 5-1. Tak kira. 5-1. Nanti kalau MU. Tanya lah, tanya. Okay. Bila start wujudnya Pink Cloud sama? Short form dia apa? CS. Okay, bila start wujud? Start wujudnya belum puasa. Tahun 2019. Tapi 2 tahun tu tak kira kan, orang kata kan? Orang kata tak kira. 19, terus pergi 22. Betul. 2 tahun tak kira. Tapi masa tu memang PCS lah. Okay, dia cakap okay, dia masa bulan puasa tu, biasalah bulan puasa ni masa sahur tu sembang dengan PJ. PJ dia housemate aku time tu. Bila saya sembang, PJ pernah ada band pop punk tu. Aku pula banyak main dengan High Tech, which is sekarang nama Patrick. Dulu dia orang pop punk. So kita sembang lah pasal pop punk semua. Aku pergi tour dengan Deep, dia pergi tour dengan RGA semua kan. Ada Johnson kan. So biasa sembang macam, kenapa kita dia cakap aku, kau tak nak buat band pop punk ke? Sebab rindu main pop punk. Sebab dulu sebelum kita orang main ni, memang ada band pop punk sekali tu nama dia. Band tu dah tak ada. So dia rindu nak main pop punk. So dia cabar, dia kata, dik, kau tak pernah jadi vokalis. Sebab adik cakap, dia satu hari tu dia cerita, dia pernah jadi keyboardist, dia pernah jadi gitaris. Drama jangan cakap lah. Bassist pun dia pernah. Menyanyi dia tak pernah. Mana boleh, kita mana boleh. Dia cabar. Cabar. Hari tu juga buat lagu. Dia lagu mana? Kita sembang tu, time tu tengah makan sahur. Balik sahur tu buat lagu. Siap, pukul 8 pagi dah siap lah. Lagu pertama, which is lagu LDR, lagu yang kedua kita release. Lepas tu, esoknya lagu layar. Siap. Siap. Sebenarnya 5 hari ada 5 lagu dah. Dah cukup satu EP. Satu hari satu lagu? No, Rukia. Pasal dia cabar, time tu tak ada nama band. Tak ada nama band. Kita orang dua je. Starting je. Lepas tu kita orang buat lagu, tak cakap apa lagi. Laju. Tak ada buat lagu popang nak. Ni pun, aku dengan adik ada buat lagu popang. Dia buat sana kereta. No main. Cukup, settle je. Lepas tu dah form, dah ambil gambar semua, tak ada nama band. Nama band tak ada lagi. Kau tahu siapa lagi ni kan? Kira tahu lah line up kan? Bagi je. Dia masuk lah. Ivan. Okay, so saya Ivan. Saya main gitar. Saya adik, saya main... main apa? Dah tak main dah. Nyanyi. Nyanyi main gitar. Saya DJ, saya main bass. Saya Ismail, saya main drum. Nah. Oh. Dan kami... Pintosol! Cukup syarat. Okay. 5-1. MK lah, tak boleh pakai. God damn right. Aduh. Tim tak kuat. Okey, kita teruskanlah. Kita terus masuk dulu kan. Okey, PCS. Betul, PCS. Okay, PCS paling jauh gig. Dia pernah gig. Sarawak. Miri. Dengan kucing, betul. Miri lagi jauh. Miri lagi jauh lah. Kalau ikut jauh. Yang first? Melaka. Melaka. Rock. Betul. Rock the City. Sebelum pergi PMP. Sebelum COVID. Yang lawaknya, masa show pertama tu, dah susun tau. Every week ada show. Betul. Dah cantik lah. Siap ada tour lah. Lepas show tu, COVID. Betul? Gantung lah macam tu. Tapi buat lagu lah. Lagu je dah ada. Masa tu dah ada lagu layar dah ada lah. Dah ada. Lagu layar, lagu ni. Semua lagu dah ada. Semua lagu dah ada. Cumanya, bila PKP tu macam, kalau release macam tak ada kesinambungan kan, tak ada show. So kita tahan. Lepas tu tiba-tiba announce PKP yang gelonggaran tu, hujung tahun kan. Lepas tu berfikir nak release another song. Lepas tu PKP balik. Betul. Lepas tu tahun depannya 2022 release satu lagu. Dan dia jadi macam satu lagu. So dia tak produktif dah kat situ. Okay. So dah ke Melaka dah pergi? Lagi? Semua lagi. Cik. Okay. Kita tahu tak kat mana paling gig the best ever lah bagi korang. Kucing. Kucing. Sun Bear Festival. Sound sedap. Crowd power. Gila. Lecak pun dengan dah ni. Masa tu dah memang dah ada orang kenal dah kat Sarawak tu. Ada orang Singalong. Oh, Singalong. Rancangan kita orang dah kan sebelum PKP tu kan, semasa 2019 dah ada 5 lagu kan. So
dah sampai sekarang ni 2023 kita dah ada 10-11 lagu yang boleh melengkapkan kami untuk mengeluarkan album. So tunggulah sekejap lagi. InsyaAllah. Sikit-sikit. Target esok. Finally! Bukan. Esok kita plan. Benar-benar. Okay. So macam favourite kan, DCL. Kalau macam gigi kan, favourite song, apa? Okay, cuba bagi dua lah. Satu lagu sendiri, mesti ada cover. Okay, lagu okay. Boleh. Lagu sendiri dulu lah. Layar. Sama layar. Layar. Macam aku personally aku suka layar, aku suka. Tapi aku suka Elia. Tapi Libra Season. Libra Season best. Lagu best. Aduh, soalan tak fair ni. Macam mana? Aduh, ABC pun tak boleh macam ni. Muntah-muntah dah kalah. Susah pula soalan. They ask you how you are, you just susah soalan. Ha? Jangan balik kan? Oh, menyata ke? Tak bagi apa lah. So, bagi kita orang sebab layar tu selalu kita main last song. So lagu tu pun first single kita orang. Lagu tu sentimental value tinggi. Betul, betul. Tinggi, sangat tinggi sahaja. So every time kita main, kita akan fall out sebab last song. Video clip pun padu. Bagi kita tu. Function video clip. Ni. Letak dia. Wait a minute. Who are you? Okay, teruskan. Okay. Kalau cerita macam menang, macam ya? Tapi kita tak menang apa? Okay, teruskan. Lagi 2 minggu nak puasa, jangan tak puasa. Senang boleh? Lagi minta boleh. Kau pun tak payah baik minggu depan. Nantikan kemunculan kami. Dah muncul dah. Di mana-mana saja. Dan kita janji kita akan keluar lagu baru nanti. Nanti. Cukup. Tak lama dah. Tak lama. Ribuan terima kasih untuk PCS, Pink, Kau Sama. And so memang gila-gila lah. Appreciate gila lah. Apa dia ayat lah? So thank you very much. Dan macam biasa, nak ada tambah-tambah? Ada satu IG je. Dah menang tadi. Hei, dia tak sudah. Banyak sangat. Okay. Menang di Uchennai. Ada masalah. So, thank you very much.